hormati Kepala PPATK. Semoga tentang demokrasi yang kebablasan, kita mendukung penegakan hukum yang tepat untuk mengatasi demokrasi yang kebablasan. Karena demokrasi yang kebablasan pasti melanggar aturan. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, manakala kita menegakkan hukum yang tegas dan keras, jangan selalu a priori kriminalisasi. Itulah kira-kira yang perlu kita sikapi pasti. Terima kasih. Saat ini kita sangat mengapresiasi